kita ketemu lagi. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu pusat kuliner yang berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berwisata di Kabupaten Sinjai sangat tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi TPI Lapa. TPI Lapa merupakan tempat pelelangan ikan. Uniknya, kawasan TPI ini terdapat banyak rumah-rumah makan yang pelanggannya tidak membeli ikan di rumah makan tersebut, tetapi langsung memilih ikan-ikan segar yang baru saja turun dari kapal dan dijajakan oleh para penjual. Wah, segar, yummy, lezat dan bergizi pastinya. Ikan-ikan yang dijual pun sangat beragam, mulai ikan yang murah hingga ikan-ikan mahal seperti Napoleon. Lihat deh ikan-ikannya, segar-segar kan? Para pecinta seafood bisa mencicipi lezatnya hidangan ikan laut, udang, cumi, dan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ikan-ikan ini baru banget turun dari kapal. Segar kan? Membeli dan memilih ikan sendiri dari penjual di tepi dermaga yang belakangnya langsung laut. Ternyata asyik kan? Ribuan ekor ikan dijejer rapi seperti anak SD yang sedang berbaris di upacara bendera. Hehehe. TPI Lapa ini sudah lama menjadi primadona wisata kuliner. Saking murahnya ikan-ikan di sini, sampai-sampai mau dibeli semua. Ikan yang berukuran sedang yang biasa dibeli di Jakarta kurang lebih 17.000 sampai 20.000 dapat 7 ekor. Di sini 35.000 sudah dapat kurang lebih 30 sampai 35 ekor ikan. Wah, murah sekali kan? Sudah murah, suka-suka hati kita pilih. Asik ya? Buat teman-teman pecinta seafood, kalian senang sekali pasti datang ke sini. Ayo, teman-teman mau pilih yang mana? Setelah kami membeli ikan, selanjutnya kami bawa ke rumah makan untuk diolah, sebagian lagi untuk dibawa pulang.